kenapa tuh bibir? Abis disengat tawon, abis dicun sama Jungkook mah. Ting 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 ting. Jungkooknya pingsan. Abis cuncunan sama kamu. Hi. Lah asem. Ah, ini semua gara-gara jodoh kamu seopil. Ah. Ngesot ngesot lu. Woi Dev, yuk. Udah telat nih. Bentar Din, kok kaki gue berat ya? Astaga Dragon, terus gue ke sekolah gimana? Teganya, teganya dirimu. Kenapa woi? Gue gak bisa jalan Din, gendong. Yeh, emoh, hi. Kalau lu cewek, gue gendong. Dasar pestong durjana. Ini semua gara-gara jodoh. Awas lu ye. Udah, lu ngesot aja. Oh, iwa peye. Amo. Hai Len. Kok mukamu kayak gitu sih? Ini gara-gara jodoh gue. Untung jodoh gue baik. Kok gak bisa napas? Gak jadi baik. Sinti Lee. Len, yang sabar ya. Sinti Lee sahabat gue. Loh, kok gue gak bisa nangis? Lah, asem jodoh gue. Aduh, jodoh lu keterlaluan, Len. Pindahin aja ke planet Mars. Mampus lu, Markona. Biasanya kan cewek temen nangis. Gak bisa nangis kan lu. Woi bro, ada cewek anak IPA cantik pol. Tapi tadi pagi dia pakai lipstik kayak tante-tante gilang. Hah? Siapa? Apa jangan-jangan dia jodoh gue? Katanya sih namanya Helena. Lu penasaran ya? Tapi kan lu gak bisa jalan. Dan gue gak bisa godain cewek. Yes! Gue bisa jalan. Tapi gue gak bisa apa-apa. Aduh, sorry. Heh, jalan itu pakai mata. Jalan itu pakai kaki, woy. Bau apa ini? Aku habis EO. Kok sekarang gue bisa EO ya? Ih, jorok banget sih. Sana cepok-cepok. Sintilingi. Loh, kok gue bisa nangis? Tuh jodoh, jangan aneh-aneh deh. Capek gue. Please, jangan aneh-aneh. Kalau dia gak bisa makan, bisa kok itu. Ya mending iki ae. What the book? Gue gak bisa tidur dong. Ya elah. Ya mending gak bisa makan lah. Nanti dia kok it. Gue Jonas abadi dong. Tidak. Apa? Tega bener dia. Perutku kan bisa kukuruyuk. Tuh, lapar banget. Gak ada tenaga. Aduh, aku udah kayak zombie. Ngantuk banget, astoge. Telinga, celingu. Eh, lu lagi? Kenapa tuh mata? Kayak panda. Ini semua gara-gara jodoh gue kampret itu. Kukuruyuk, lapar. Itu bunyi apa? Gue lapar gara-gara jodoh kamu seupil gue. Kapan penderitaan ini berakhir? Cuma ada satu cara. Kalian harus saling mencintai. Hah? Cinta sama si rambut uban? Oga. Iu, gue juga oga cinta sama si mata panda. Ya wes tak karep kalau kalian dibilangi ngeyel. Bye. Lah, nenek itu kok ngamuk? Soale lihat mukamu bikin emosi. Oh, ular keket. Sini gua tak sate. Gabung. Duh, aku ngantuk banget. Eh, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Jangan pegang dia. Dia itu Gora Sakti. Tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Hei, Kang Fred, kakek tua. Hati-hati loh kalian. Kata orang, benci bisa jadi cinta. Jangan ngadi-ngadi deh lu. Kalau gue sih gak mau punya pacar Gora Sakti mata panda. Siapa juga yang mau sama lu? Hi.
Ya pilih inilah. Hah? Ya jelas pilih inilah. Hah, akhirnya aku bisa tidur. Loh, Len? Loh, gue ada di mana ini? Di UKS. Lu itu tidur sembarangan. Jadi lu yang bawa gue ke sini? Bukan dong, tapi Konoha. Hai Len. Hih, bulu ketekmu merinding. Apa jangan-jangan jodohku kamu? Ada kecebong terbang tuh. Di mana? Kabur. Ya elah, malah kabur. Amok. Tuh, kenapa jadi begini sih? Dibilangin ngeyel. Tapi kenapa harus si rambut uban, Nek? Emang gak ada cowok lain apa? Ya karena cowok itu jodohmu. Apa? Cewek kena sakti ini jodohku? Iya, kalian jodoh. Kalau gak percaya, lihat di atas kepala kalian. Hah? Nek, kok pilihannya kayak gini? Kalian berdua harus tetap milih. Kalau enggak, kalian koit. Tapi waktunya 10 menit lagi. Cepat. Gue enggak mau koit, tapi gue juga enggak mau milih. Tuh, gimana ini, Nek? Kamu harus ingat apa yang Nenek bilang tadi. Yo wes yo, Nenek mau healing sinting semilik kinting. Bye. Len, Nenek itu bilang apa memang? Lu pikun apa gak denger sih? Emang apa? Please kasih tahu gue. Kita udah gak ada waktu lagi, Len. Kita harus saling cinta. Sebenarnya gue cinta sama lu, Len. Hih, mulut Pak Ayah. Buaya. Bener, Len, gue gak bohong. Kalau lu gimana? Eh, ngapain sih dia pakai kedip-kedip? Kan jadi tak-tik-tuk hatiku, cenat-cenut. Tak-tik-tuk hatiku, cenat-cenut. Iya, sebenarnya gue juga cinta sama lu, Dev. Yes, akhirnya penderitaan ini berakhir. Nikah yuk. Dih, apaan sih ngajak nikah? Please, mau ya? Ya udah deh kalau lu maksa. Yuk, gas. Aduh, gue ada di mana ini? Kamu ada di surga, Cuk. Loh, bukannya aku harusnya nikah ya, Nek? Itu cuma khayalanmu aja. Lihat, Nek. Iya, sebenarnya gue juga cinta sama lu, Dev. Ups, gue bohong. Bye, Len. Kok lu tega, Dev? Koit. Ya karena gue gak mau diatur ame lu lagi. Heh, dasar si rambut uban. Hai, mau jalan-jalan keliling surga? Wah, kalau di surga ada yang bening begini mah, gue betah. Ayo mas, gas.